Jumpa lagi bersama saya, Chef Oce dari Akbar Majapahit. Kali ini saya ajak Anda untuk membuat mocha chiffon cake. Nah, apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan mocha chiffon cake? Di sini yang pasti kita butuhkan 8 butir putih telur, kemudian gula, kita kocok sampai mengembang. Oke. Anda bisa gunakan langsung kecepatan tinggi. Kemudian ditambahkan dengan susu yang tadi sudah dihangatkan terlebih dahulu. Kita ambil, pastikan rata sebelum Anda tuangkan dalam loyang sifon. Kemudian kita panggang, kita akan kembali setelah proses pemanggangan. Nah, ini dia setelah proses pemanggangan. Sekarang kita waktunya untuk keluarkan dari loyang. Kita lepaskan sisi sampingnya dan bagian tengah. Kemudian ini boleh digantung sebenarnya sampai kondisi dingin baru kita lepaskan. Kita potong untuk disajikan. Untuk memotongnya, kita menggunakan pisau yang bergerigi seperti ini. Kita langsung sajikan di atas piring. Nah, ini dia mocha chiffon yang kita buat kali ini. Jika Anda ingin belajar mengenai produk-produk yang lain, silahkan menghubungi Akbar Majapahit di Jalan Raya Jemur Sari 244 Surabaya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan.